hukum azl yaitu disemburkan di luar bisa haram bisa makruh dan bisa mubah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Arhamakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami Para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'adim Center dimanapun berada Yang tidak lupa Dan tidak bosan-bosannya Senantiasa kami doakan Semoga Allah Azza wa Jalla Memberikan kesihatan, sihat Walafiat lahir dan batin Semoga Allah Jalla Jalaluh Memberikan rezeki Yang melimpah, ruah harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang toyibah, hidupnya sukses bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Dalam rangka menanggapi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang bertanya masalah hukum al-azl. Azl artinya adalah mengeluarkan air sperma di luar tubuh sang istri. Ini disebut azl. Jadi azl itu suami istri melakukan hubungan badan, kemudian tatkala terasa hendak mau menyembur nih, langsung langsung cepat-cepat ditarik tuh senjatanya. Kemudian disemburkan di luar tubuh sang istri. Itu namanya azel. Atau bisa saja nih dengan sengaja memang sang suami minta dimohon maaf dikocok-kocok oleh sang istri agar memang air spermanya itu enggak pernah masuk ke dalam tubuhnya sang istri. Artinya air mani atau sperma itu sengaja dibuang-buang, dikeluarkan di tubuh sang istri agar tidak terjadi anak begitu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menurut ulama ahli fikih di tafsil, artinya dirinci. Ada tiga hukum yang pertama bisa hukum haram, bisa hukum haram. Yang kedua bisa makruh, sekedar makruh. Makruh itu apabila dijalankan ya enggak masalah gitu. Apabila ditinggalkan ya pahala kalau dengan niat yang benar. Kemudian yang terbanyak nih hukumnya para ulama menghukumi mubah Mubah artinya boleh Boleh tapi dengan syarat Yaitu dengan keridoan, kerelaan Dengan izin berdua Antara suami dan istri Adapun kalau masalah dasar hadisnya Memang hadisnya suhih Riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari Imam Bukhari dan Muslim Yang pertama An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal telah diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Kunna na'zilu na ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzilu Kunna ada oleh kami na'zilu na yaitu ber'azil oleh kami Azil yaitu tadi kan hubungan suami istri kemudian tatkala sang suami terasa ingin keluar ingin menyembur langsung cepat-cepat ditarik dan disemburkan di luar di tubuhnya sang istri atau di luar lah. Ala ahdi Nabi SAW pada zamannya Nabi Muhammad SAW Wal Qur'anu dalam keadaan Al-Quran yang zilu yaitu sedang turun oleh Al-Quran Artinya para sahabat memiliki juga tradisi kebiasaan azl Sedangkan Al-Quran tata kala itu masih turun, turun wahyu Tapi tidak ada larangan dari Al-Quran begitu Artinya ini adalah satu dasar dalil yang membolehkan. membolehkan bolehkan 'azl begitu. Mengapa? Karena tatkala Al-Qur'an masih turun, wahyu masih turun, itu tidak melarang, tidak melarang kegiatan 'azl. Kalau seandainya 'azl itu haram, ya tentu ada ayat yang turun mengharamkan tentang 'azl. Riwayat Al-Bukhari, rawatallam riwayatkan Hubadah hadis Al-Bukhari oleh Warwal Imam Muslimun dan telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kunna na'zilu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa fa falam yanhana." Kunna ada oleh kami na'zilu yaitu berazil oleh kami. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa balaguh. Lalu sampailah kegiatan azil itu kepada Rasulullah dalika oleh Zalik oleh itu yaitu kegiatan azl Falam yanhana lalu tidak melarang oleh beliau Rasulullah Nah kepada kami Ini kalau dasar dalil hadisnya ya Seolah-olah memang azl itu mutlak boleh Boleh artinya mubah Seolah-olah Tetapi tidak begitu menurut istimbat para ulama ahli fikih Istimbat artinya penarikan hukum Hukum azl halal jima'i Hukum azl tatkala jima'i Hubungan suami istri Wa minhum man haramahu bi kulli halin. Wa dan yaitu dari sebagian mereka para ulama Syafi'iyah ini ya, man bermula orang harama yang telah mengharamkan oleh man hu pada halin pada setiap keadaan. Jadi ternyata nih para ulama dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mutlak mengharamkannya. Apapun tuh alasannya begitu. Haram. Karena bisa menyakiti istri, bisa menyakiti badannya sendiri dan seterusnya. Karena memang efeknya kurang bagus begitu. Wa minhum mangkola dan yaitu sebagian dari mereka para ulama madhab syafi'i man bermula orang kola yang berkata oleh man yahillu dhalika biridho zawjati wala yahillu biduni ridho iha. Halal dhalika oleh itu aizal, Biridho zaujati atau biridho izaujati dengan ridhonya istri. Jadi kalau istrinya ridho halal begitu. Tapi kalau istrinya enggak ridho, ya enggak halal artinya haram. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua halal azal tapi dengan syarat. Istrinya ridho, istrinya rela. Walayahilu dan tidak halal berarti haram. Bisa bermakna makruh juga. Bidu ridho ihad dengan tanpa ridhonya istri. Mengapa istri itu kan berhak mendapatkan anak, juga berhak mendapatkan kenikmatan. Kalau anunya sang suami disemburkan di dalam itu nikmatnya luar biasa begitu. Tetapi kenapa ini disemburkan di luar? Wakanahe dan seolah-olah ini pendapat yaharimu al idaah yuharimu al yaitu mengharamkan pada ida. Ida adalah merendahkan atau ya merendahkan ya merendahkan tunal azli tidak pada hasilnya, artinya merendahkan istri menyakiti istri ida ini menyakiti merendahkan istri Wa minhum man abaha fil ima itu zaujati dan sebagian dari mereka para ulama itu ada orang yang membolehkan itu untuk budak wanita bukan untuk istri begitu kalau untuk istri nggak boleh tapi kalau untuk budak boleh Imam al ghazali ta'ala kemudian telah berkata oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Inna indana sesungguhnya yang benar menurut kami ai fi madzhab syafi'i yaitu maksudnya di dalam madzhab syafi'i anna dzalika mubahun bahwa sesungguhnya kegiatan itu azal mubahun yaitu mubah. Jadi kalau menurut mayoritas ulama tidak sampai ijma ya tidak sampai ijma tapi mayoritas ulama itu membolehkan baik dengan istri istri maupun tidak karena memang jima itu haknya sang suami kewajiban sang istri. Sehingga, menurut mayoritas ulama, menurut mayoritas, ya, mayoritas jumhur ulama itu membolehkan tidak mengharamkan, juga tidak memangkurkan. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu,